Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya ada di tempat lapak kayu mahoni yang di Pondok Cabe ya. Mari kita lihat stoknya yang ada di dalam. Nah, untuk teman-teman yang woodworker ya, penghobi kayu ataupun pengrajin kayu, di sini banyak kayu nih. Ini mulai dari tebal 6 nih. Tebal 6 625 kayaknya nih. 625, kemudian ada stoknya lagi papan tebal 4. Kesininya tebal 3 nih banyak nih. Tebal 3, kemudian di sini tiga, masih tiga nih, banyak banget. Nah, ini tebal duanya di sini nih. Ini tebal dua nih, tebal dua juga ada. Tebal dua banyak banget papannya. Kemudian kita cari lagi stok yang lainnya, ada papan ukuran nih. Ini tebal 6, 626. Ini papan 626, ini ada yang 30-nya juga, 29, 30. Kemudian ini papan tebal 625 ya. Kemudian ini ada papan 632. Oh, ini juga ada nih. Ada ukuran balok 10, 20. Kemudian kita lihat di sininya lagi. Ada balok juga nih, ada balok ukuran 15x15. Kemudian ini ada balok 8x8 nih, 10x10 nih. Ini juga ada yang kecilnya 6x6. Nah, ini balok buat kusen 6x15. Ada juga balok kusennya buat kusen nih, ukuran 6x12 nya. Lumayan banyak stoknya nih. Kemudian ini nih, ini mau dikit lagi nih. Ini ada papan 3 cm sama 2 cm yang panjangnya 1,5 meter. Kemudian ini juga ada nih, ada sedia kayu jatinya juga nih. Jatinya jati kayu kotak ya, 6x6 ya. Kemudian jati juga sama nih. Nah, ini jatinya. Kemudian ini juga ada kayu ukuran 3x8 seperti ini, 3x8. Ini stoknya segini. Nah, ini ukurannya balok 6x6. Kemudian ini ada ukuran balok 4x12. Nah, ini juga ada kayu reng nih, sedikit lagi ya kayu rengnya. Oke, buat teman-teman yang perlu kayu, silahkan mampir aja ke sini, ke lapak kayu yang ada di Pondok Cabe. Nah, ini nomor WhatsApp-nya ya, langsung WhatsApp aja ke sini. Sekian review kayu yang ada di Pondok Cabe. Nah, ini lapaknya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.